5 konsep motor masa depan yang bikin jiwa miskinmu bergetar. Bagian 1. Semakin berkembangnya teknologi dalam 100 tahun terakhir membuat pabrikan motor raksasa berlomba untuk membuat motor yang berbasis teknologi. Katanya biar makhluk barbar kayak kalian tetap terlindungi. Jadi teknologi yang tertanam di kendaraan terkoneksi dengan jaringan yang diprogram untuk bikin makhluk barbar tetap aman walaupun kebut-kebutan. Ya, ini konsep sombongnya manusia sih. Yang namanya takdir mah beda lagi ya kan. Nah, kali ini gue mau bahas motor masa depan yang bikin orang miskin cuma ngiler mimpiin aja. Berharap suatu saat bisa beli yang beginian. Bagian 1 ya. Kuy, cekibrot. Tapi sebelum dilanjut, boleh kali di subscribe dulu biar kita lebih semangat buat share video berikutnya. Gratis, bo. Cus. BMW Motorrad Vision Next 100. Siapa yang gak kenal sama BMW dengan mesin boxer kembarnya? Mesin ini dipakai dari 100 tahun yang lalu. Di motor masa depannya pun BMW tetap pakai mesin boxer, tapi emisinya udah nol. Maklum, motor listrik. Motor ini beneran ada loh, bukan cuma sekedar konsep. Motor ini dipamerin di BMW Great Future Experience di Los Angeles. Motor ini didemonstrasi dengan pengemudi yang nggak pakai helm kan? Nah, motor ini menjadi salah satu yang pakai teknologi untuk melindungi makhluk barbar, alias biar otak barbarnya terselamatkan. Kerennya nih motor pakai daytime running lights yang menampilkan semua informasi seperti cuaca, medan, status kesehatan motor, dan lain-lain. Honda Riding Assist. Berikutnya nih, dari pabrikan raksasa motor Honda. Motor ini sudah diperkenalkan dari tahun 2017 di Tokyo Motor Show. Dari tanggal 25 Oktober sampai 5 November. Untuk konsep Honda Riding Assist E mirip dengan konsep Riding Assist yang pertama kali ada dan dipamerkan di tahun 2017 di Las Vegas. Daripada menggunakan teknologi giroskop yang berat, motor ini lebih menggunakan teknologi robotika Honda untuk menyeimbangkan diri dengan meminjam teknologi dari perangkat mobilitas pribadi Honda Unicube. Nanti di masa depan gak perlu lagi deh capek-capek belajar sepeda dulu. Motornya sendiri aja udah seimbang. Kawasaki J-Concept 3-Wheel. Kalau lihat motor ini, jadi ingat film Tron Legacy gak sih? Yang belum nonton, kasian deh loh. Kawasaki USA di tahun 2018 merilis video pendek berdurasi 2 menit yang ngode tentang motor masa depannya, yang kayaknya sih pengen bikin motor roda 3. Dalam video, digambarkan dengan awal H2 yang berevolusi menjadi J dan konsep motor J di masa depan dapat berkomunikasi dengan pengendara secara efisien mengenai jalan dan pengaturan. Yang paling menarik, konsep J dapat berubah dari mode tegak menjadi mode serangan. Mungkin maksudnya mode santai sama mode kebut kali ya. BMW Motorrad Link. Dari BMW lagi nih teman-teman. Kali ini tentang mobilitas perkotaan masa depan yang saling terhubung secara digital. Kalau udah pakai motor ini, jangan sambil mainan handphone kayak cabe-cabean deh. Sebab motor ini udah terkoneksi sama handphone Mister dan Miss semua.
Untuk abang ojol, motor ini kayaknya bakal sayek banget deh. Soalnya motor ini dapat menyarankan rute tercepat dan musik berdasarkan permintaan. Tinggal ngoceh, langsung disediain. Nah, konsepnya motor ini memang menggabungkan antara analog dan digital. Jadi ya asik banget kalau dibayangin. Oh iya, ini motor listrik ya, jadi emisinya 100% nol. Motor masa depan, udah gak pakai bahan bakar fosil. Honda V4 Concept. Motor ini udah dikonsepin dari 9 Oktober 2008 loh teman-teman. 2008 kalian masih ngapain tuh? Motor ini perwujudan dari tagline-nya Honda yaitu The Power of Dream. Coba deh kalian lihat bentuk motornya yang aneh. Motor ini seakan menghilangkan ban, suspensi, rem, dan sistem penggerak. Terus jalannya gimana? Ya, gue juga gak tahu. Kalau kita terka-terka, misal nih motor listrik ya, tapi ada mesin V4-nya di tengah bingkai. Terus, untuk bagian ban-nya, kayak nggak bisa muter gimana gitu jalannya. Ada yang berspekulasi bahwa motor ini pakai sistem elektromagnetik untuk jalannya. Ya, karena ini masih konsep, biarin aja lah insinyur Honda yang mikirin gimana cara jalannya tuh motor. Itu tadi 5 konsep motor masa depan yang bikin jiwa miskinmu bergetar. Bagian 1. Sekian dulu bahasan kita kali ini, mari kita saling berbagi pengetahuan. Dan mohon maaf ya jika ada kesalahan. Sebelumnya, bisa kalau di subscribe dan like dulu. Tersedia juga kok kolom komentar untuk saling berbagi pengetahuan. Salam ngebut, bye!